Kami Lukman Ambotuo, Ketua DPD Wahda Islamia Sidenden Rapang, dengan ini akan menyampaikan bahwa DPD Wahda Islamia Sidrap sejak berdirinya di tahun 2002 sampai saat sekarang ini, alhamdulillah telah memberikan pelayanan terbaik kepada umat dan telah menjadi mitra terbaik pemerintah dalam pembinaan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Keberadaan kantor DPD Wahda Islamia Sidrap di ibu kota kabupaten, tepatnya di Kecamatan Maritengae, adalah merupakan simbol keberadaan lembaga Wahda Islamia Sidrap yang diharapkan bisa menjadi tempat dan sarana konsolidasi para pengurus baik dalam kegiatan musyawarah dan kegiatan-kegiatan intern organisasi untuk lebih memberikan pelayanan kepada umat, konsultasi dalam bidang agama, pendidikan, sosial, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga kantor DPD Wahda Islamia Sidrap ini terbuka untuk siapa saja yang ingin datang bersilaturahim, baik dari kalangan pemerintah, tokoh agama, dan elemen masyarakat. Adapun visi-misi Wahda Islamia, visinya adalah Wahda Islamia menjadi ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 1452 Hijriah atau 2030 miladiah. فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزال هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجات نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمال Para ibu sekalian yang berkantor pada pagi hari ini diberikan semangat, diberikan kekuatan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada para umat kita yang membutuhkan bantuan dan tenaga kita. Di antara hal yang ingin kita sampaikan, dan ini sudah sering kita sampaikan pada briefing-briefing kita sebelum kita beraktivitas di kantor ini, adalah kita semua memulai aktivitas kita dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan maka itu akan sia-sia. Staff di kantor ini kita harapkan lebih kompak,
baik itu dari staf DPD, kemudian dari WIS, kemudian dari koperasi. Kita saling bersinergi, semoga apa yang kita cita-cita bersama kemudian dapat kita wujudkan insya Allah. Ya, semoga semua semangat bekerja pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan langkah-langkah kita. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Koperasi Ekonomi Umat Sejahtera atau yang biasa disebut dengan Koperasi Emas DPD Wahda Islamia Kabupaten Sidin Rapang, mewakili manajemen koperasi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa produk yang ada di Koperasi Ekonomi Umat Sejahtera. Di kantor kami ini melayani ada lima hal yang seperti ada di sebelah kanan kami, yaitu dengan pembiayaan bebas riba. Kita melayani transaksi sesuai dengan akad-akad syar'i yang kita pahami ya, insya Allah. Kemudian ada simpanan bebas riba juga, termasuk simpanan kurban, tabungan pendidikan dan lainnya. Kemudian untuk usaha perdagangan, kita ada di sini juga produk-produk usaha perdagangan, termasuk penjualan besi, wahda water, kemudian sapi kurban, penggemukan ya. Kemudian ada juga mart, pertokoan, alhamdulillah. Juga ada usaha pertanian, di mana kami di sini memberikan solusi kepada masyarakat kait dengan solusi gadai sawah. Karena kan kita tahu bersama bahwa gadai sawah ini termasuk mengandung akar-akar riba di dalamnya. Maka dengan usaha pertanian ini kami memberikan solusi di usaha sewa sawah. Kemudian untuk peternakan, di sini kami dari Koperasi Emas sudah memiliki kandang milik sendiri, bekerja sama dengan anggota koperasi juga. Itu mungkin dari kami, dan kami mengajak para seluruh kader-kader atau simpatisan yang ada di Sidenan Rapang untuk bergabung bekerja sama dengan Koperasi Emas, memperbesarkan Koperasi Emas. Semoga kedepannya Koperasi Emas ini bisa menjadi lembaga yang profesional yang mengelola keuangan di lembaga kita. Saya Fathur Rahman, Ketua Wahda Inspirasi Zakat Sidrap, dengan ini menyampaikan beberapa program dari Wahda Inspirasi Zakat Sidrap. Pertama, Berkah Hidayah. Program ini diperuntukkan untuk pembinaan umat secara intensif. Kedua, Berkah Juara. Program ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi, calon generasi penerus umat. Yang ketiga, Berkah Sehat. Program dalam bentuk bantuan kesehatan, edukasi hidup sehat, klinik sehat, ambulans gratis, dan hitanan massal. Keempat, Berkah Mandiri. Berupa pelatihan, sarana prasarana, pemberian modal, usaha, dan pendampingan untuk usaha mikro. Kelima, Peduli Bencana dan Peduli Kemanusiaan. Harapan kami, semoga kehadiran DPD Wahda Islamia di Kabupaten Sidrap ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat dan bisa menjadi mitra yang terbaik bagi pemerintah dalam pembinaan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله.